Hai, assalamualaikum guys. So hari ni aku nak unboxing ini. Aku baru dapat aku beli ni pen flat pen tu macam kuali lempeng ah, kuali untuk buat lempeng ah. So jom kita unboxing sama-sama. Oh yeah, pada yang baru sampai dekat channel aku ni, korang jangan lupalah untuk klik butang like, butang share, boleh komen, dan yang paling penting korang subscribe lah. Okay, so channel aku ni campur-campur, aku buat macam-macam, review ada, unboxing ada, vlog ada. Kalau aku pergi jalan-jalan aku buat vlog, ada makan-makan ada. So campur-campur lah, rojak lah, orang kata rojak. So kebanyakannya pasal bunga lah, pasal bunga. So kita nak buka dulu ni, okay? Kita buka dulu. Sekejap, aku tengah membuka ni. So macam biasa lah. Apa ni, unboxing kena rakus. Wow, aku beli dua kuali lempeng ni. Alah, kuali lepeh tu. Haa, jap, aku tunjuk kat korang. Haa, ni. Wow. So, satu, dua. Dua kali lempeng. Aku tunjuk satu je lah eh. So, satu ni kita letak tepi. Okay, saiz dia ni 30 cm. Ni nampak. So senanglah kita nak masak lempeng, kita nak masak telur, nak masak omelet, nak masak macam-macam lah boleh. So pada siapa-siapa yang berminat, nanti aku letak dekat link description kat bawah, okay? Harga dia, kau tengok dekat link tu nanti. So dia non-stick punya, nampak? Non-stick, tapi dia panggil sini unstick frying pan. Okay. Wah, bolehlah ni nak masak roti canai ke, roti jala boleh. Okay, kita try lah pakai pan ni masak macam mana. Kita sapu dulu margarin. Kita nak goreng telur. Kita kita pun curah telur. Wah. Senang kan pakai pan ni. Nampak? Kita balikkan pula. Okey. Okeylah, membantu jugalah pan, flat pan ni, okey. Okay guys, so ni aku nak tunjuk perbandingan saiz. Ni pen yang selalu aku guna, belah kiri ni. So ni yang selalu aku guna, aku beli dekat Mr. DIY, pen biasa tu. Ni yang baru beli, belah sini, belah kanan. So korang boleh tengok tak beza dia. Aku rasa lagi besar kot dia. Yang baru ni lagi besar pada yang lama ni. So memang puas hatilah kalau beli. Korang boleh buat macam-macam yang aku sebut tadi kan. Sampai sini je lah aku punya review unboxing. So kita jumpa lagi dekat unboxing dan review akan datang. So korang jangan lupa untuk klik butang subscribe, okay? Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi.